warahmatullahi wabarakatuh. Netizen semua tercinta dimanapun kalian berada, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita bertemu kembali di channelnya Indo Official. Walaupun kalian udah bosan dengan urai saya yang ini aja, saya tidak pernah bosan melihat kalian. Ngelihat saya bosan enggak nih? Saya lihat kamu. Ini kalau saya cinta kan enggak mungkin. Canda lo nih, canda. Saya enggak bosan. Saya enggak bosan sama siapapun. Saya cuma bosan sama diri saya sendiri. Kenapa kayak gitu? Saya itu kayak belakangan ini tuh enggak fit. Saya udah minum apapun tuh kayak badan masih berat aja gitu. Heran juga saya. Kebanyakan berat. Udah mandi air belerang tuh tetap aja berat ya badan. Saya enggak ngerti saya. Allah. Ini saya masih lemas ini. Lemas Desti. Enggak ketemu sama Ayang. Aduh. Kenapa bisa seperti itu? Enggak tahulah Mas Rangga ini udah lama enggak ketemu sama Serangga. Iya, tapi kemarin. Masih kemarin. Kemarin kan udah. Udah, tapi udahlah, udah kumat. Udah saya kalau mikirnya Mas Rangga. Berat pokoknya bebannya. Mas Rangga sangat berat bebannya. Slow. Selamat berangkat salam, jangan lupa untuk selalu hadiahkan pada jenis kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dia berakhir kalau kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salam hormat, salam sayang dan salam santunku untuk guru besar pada pokok sendang sejagat Mama Sekarya. Salam hormat untuk para master juga Mbak Ter dimanapun kalian berada dan salam persaudaraan sedunia dan saya Nyida untuk kalian semua netizen-netizenku tercinta. Malam hari ini kita akan bertugas karena Mbak Terwan sakit jadi saya sama Master Imam hari ini. Saya sholatan dulu, baru kita let's go keluar dari pokan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Saya lupa ngasih tahu Indah. Apa? Mata Lini sudah bertobat. Ay, benar kamu. Iya. Iya benar nyai, benar. Serius? Saya iya. Enggak tahu sih, astagfirullahaladzim, saya ketinggalan berita. Astagfirullah. Saya kebanyakan di luar sih tugas, jadi iya. Saya lupa. Mat Ali udah tobat. Udah nih. Mat Ali kan? Iya. Yang pakai sorban hijau. Benar. Sekarang beliau sudah bertobat. Maaf, saya tidak tahu. Sama-sama. Boleh kita ngobrol? Boleh. Silakan kali. Kamu serius? Ini serius Mat Ali? Iya. Saya kaget loh. Selama ini ya saya mengikuti Mat Goro itu ya tanpa sadar. Tanpa sadar maksudnya? Kayak di cuci mata. Iya. Jadi apa katanya kami ikuti ya menjak jumpa sama Kiai sama Mr. Kadir atau apa kan? BLS. Nah, oh. Itulah saya sadarnya bahwa saya itu memang menganut ilmu yang
apa namanya tuh, yang nggak dipuji orang itu. Oh, pasti tahu. Berarti selama ini Mat Ali ikut Mat Golok itu tanpa kesadaran diri. Yeah. Berarti selama ini kalian semua dipengaruhi. Hmm. Oh. Di atas tekanan berarti. Oh iya. Kalau gitu saya paham. Jadi makanya kami dulu setiap jumpa orang dia kami musuhi. Berarti dia itu mencuci pikiran kalian dengan cara kalian harus membenci semua orang baik. Alhamdulillah kalau begitu ya Allah. Tapi saya baru ketemu Mat Ali kali ini. Saya mohon maaf tadi saya nggak tahu karena saya kaget. Kok bisa orang jahat masuk padepokan, karena sesungguhnya nggak ada yang bisa masuk ke sini kalau mempunyai buruk. Jadi Mat Ali, saya mau tanya, apa yang kamu rasakan setelah kamu masuk ke padepokan ini? Ya tenang, nggak ada pikir-pikiran yang begitu gini. Udah pikiran kusut udah nggak ada lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Semenjak apa, untung aja lah Pak Kiai sama apa itu menyadarkan saya. Pak Kiai siapa yang dibawa? Kiai Biharum itu, kalau nggak salah. Oh, subhanallah, alhamdulillah kalau begitu, makasih Allah. Itulah yang dikatakan, kejahatan tidak akan pernah bertahan dan kebaikan tidak akan pernah hancur. Contohnya Mat Ali, walaupun kita kemarin kalah terus sama beliau, ternyata ini berkah dari ini semua ya Kang? Ternyata ini jawaban dari semua masalah kita. Berarti Mat Ali, sekarang kamu sudah memilih jalan yang lebih baik ke lillahi ta'ala. Iya. Saya melihat, kalau nggak salah, kamu tadi bilang Mat Ali ini azan. Iya, tadi siang, kemarin gitu. Oh, subhanallah. Kemarin kalau nggak salah. Berarti sesungguhnya kamu bisa berazan, Mat Ali. Setiap orang betul-betul mau bertobat itu ya, ya mengaji, ya azan. Sholat itu enggak ditinggalkan sehari semalam itu 5 waktu. Subhanallah. Tapi beliau sempat berpesan nih, jika dia bertobat, dia ingin mengabdi di padepokan. Iya. Dia ingin menjadi marbot, istilahnya marbot di musala kita ini, di masjid kita ini. Subhanallah, terima kasih Mat Ali. Kamu bertobat dan kamu tuh baik datang ke sini dan kamu ingin menjadi lebih baik lagi. Lagi kamu mau mengabdi di padepokan, subhanallah sekali. Di usia yang sudah lanjut, memang sepatutnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya enggak pandang tua mudanya. Kalau bisa tuh yang muda pun mengikuti jejak yang tua. Benar, gitu. Jangan tunggu kalian lanjut usia. Jadi ini adalah contoh untuk kalian. Bahwasanya taubat juga tidak mengenal usia. Iya. Mau muda mau tua, segeralah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mat Ali, kamu punya pesan enggak untuk orang-orang yang saat ini masih terlena dengan duniawi? Ya, saya berpesan, sadarlah. Ingat masa depan kita tidak akan lama. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tergiur kepada kemewahan dunia ini dan pada apa namanya tuh, harta itu segala macam, itu enggak ada gunanya semuanya. Nah, tuh netizen, tuh sekali Mat Ali. Mat Ali adalah seorang yang kemarin adalah sangat jahat, tapi hari ini dia bisa ada di hadapan kita semua dan memberi pesan kepada kita semua. Lalu tunggu apa lagi? Kalian yang masih muda, apa masih ingin terlena? Wallahualam, kita tidak tahu usia kita sampai di mana. Benar. Iya. Gak ada yang tahu nih sampai kapan kita hidup ini, kita nggak tahu. Ada yang pengen dengar suara Mat Ali nggak? Ada komen? Ada kok sini, ada. Ada. Mau apa nih? Mau Mat Ali baca surat pendek gitu? Berarti sebenarnya Mat Ali ini tanpa diajari Mat Ali udah bisa ya? Iya. Ada gurunya. Oh, berarti Mat Ali sebelumnya pernah juga belajar? Pernah. Oh, subhanallah. Berarti sebenarnya Mat Ali ini bukan orang yang jadet banget, tapi karena ulah Mat Golok itu. Benar. Iya, benar kan? Mat Ali, boleh nggak saya itu mendengar satu surah pendek gitu dari kamu? Iya, misalnya surah apa ini? Terserah apa yang kamu hafal. Ya,
yang pendek-pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallahu al-azim. Subhanallah. Kalian dengar itu? Ternyata suara Mat Ali juga bagus, netizen. Berarti beliau dulu masa mudanya sebenarnya rajin ya? Rajin ke masjid atau mengikuti pengaji-pengajian, tapi karena terpengaruh oleh Mat Golok, jadi semua ini terhalang. Benar sekali. Tapi bolehkah saya tahu gimana sih sebenarnya masa lalu kamu sebelum kamu tuh terpengaruh sama Mat Golok? Kenapa bisa ketemu sama Mat Golok? Ya dulunya saya berkelana. Berkelana? Ya, merantau ke sana kemari. Merantau itu? Dia itu cepet kita cari petualangan gitu nih. Apa namanya? Ya. Mengembara. Kemudian? Jumpa Mat Golok. Sampai jumpa Mat Golok, dikasihnya makan, minum. Ah, di situ saya terus tidak sadar kemana dibawanya, ikut terus. Berarti Mat Golok tuh awalnya baik sama kamu, ajak kamu ke rumah dia, kasih makan gitu, kasih minum saat kamu berkelana itu. Ngeri juga modusnya. Dia itu seperti apa, hilang ingatan kita buatnya. Iya, saya paham. Seperti motif hipnotis ya, Mas. Benar-benar. Dikasih makanan abis itu. Nah, ini juga pelajaran dan contoh untuk kita semua, karena sekarang juga makin banyak kasus-kasus yang seperti itu, kejahatan-kejahatan terutama untuk kaum hawa ya. Jangan mau sembarangan kasih makanan, minuman, apapun bentuknya. Seperti entah permen, misalnya air mineral, hati-hati. Jangan sembarangan kita menerimanya. Apalagi orang yang gak kita kenal. Ini pelajaran juga untuk netizen. Karena Mat Ali sendiri sudah pernah membuktikannya. Bahwasanya Mat Ali ini tuh, dia habis makan, minum sama Mat Golok, habis itu dia lupa sampai detik ini. Sekitar berapa lama itu? Iya, cukup lama. Cukup lama kamu ikut sama Mat Golok? Untung saja kamu bisa disadarkan ya. Untung jumpa sama Kiai, sama-sama orang padepokan ini. Alhamdulillah. Disitulah saya sadar. Nah, itu pun dulu saya mau tobat, ibaratnya tobat apa itu namanya? Setiap saya kalah, lari. Berarti kan saya itu pernah bohong juga sama orang-orang pada pokokan ini. Jadi oleh karena pengaruhan dari Mat Golok ini tadi juga. Pertama kamu mau tobat gitu, tapi kamu bohong. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang kamu sudah memantapkan hatimu untuk bertobat dan mengabdi di sini. Iya. Setiap waktu saya tetap di sini. Setiap sholat zuhur. Pantas saja kemarin saya dengar azan, tapi azannya beda. Berarti itu suara kamu? Iya. Subhanallah. Jelek suaranya. Tidak, suara kamu bagus sekali, Mat Ali. Saya harap kamu tuh terus semangat dalam berbuat baik dan kamu terus semangat ada di sini. Saya harap kamu betah di sini. Anggaplah padepokan ini sebagai tempat naungan. Iya. Karena kami suka orang-orang baik seperti itu. Karena misi padepokan ini juga mari belajar menjadi lebih baik. Itu moto dari padepokan. Jadi siapapun yang ingin belajar menjadi lebih baik, dia pasti akan sangat-sangat diperbolehkan di sini. Kalau begitu, Mister, saya bingung mau nanya ya apa sama Mister Ali. Mau tanya masalah ini, Mat Ali udah makan apa belum? Saya lagi ngeblank, saya lemes. Boleh nggak kasih tau netizen biar netizen tahu seperti apa sih di padepokan ini? Apa kamu disiksa walaupun kamu itu udah berbuat jahat sama orang padepokan? Kamu di sini disiksa? Di sini saya diterima seperti apa namanya, seperti raja. Dikasih makan, ya dikasih tempat tidur, ya setiap waktunya makan ya dikasih makan. Tidak seperti Mat Golok dulu. Mat Golok dulu
kita cari-cari dulu di mana ada makanan. Kalau kita enggak mau nanti apa, dihajar sama mat golok. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini walaupun kalian itu banyak uang, mat golok punya uang, kalian mencuri sana sini itu, mat golok memperlakukan kalian seperti itu. Seperti tawanan juga, kalau tidak kita turuti perintah dia, ya tahu sendiri lah mat golok. Tua bangka itu ternyata jahat sekali. Benar aja. Tapi alhamdulillah dia sekarang udah enggak ada. Jadi kamu aman. Kamu merasa lega enggak udah enggak ada? Lega sekali. Semenjak dia itu enggak ada lah, saya bisa kayak gini, bisa taubat. Dan ilmunya itu mungkin udah pudar sama saya. Gila. Berarti dengan tidak adanya dan musnahnya mat golok, musnah juga pengaruh dari dia. Tapi ya, subhanallah, alhamdulillah lah, kita sekarang dipertemukan di tempat yang sama ini, di Padepokan Sendang Sejagat. Selamat datang Mat Ali di Padepokan. Walaupun Padepokan ini tidak seperti Padepokan-Padepokan yang lain, tidak semewah punya mereka, tapi inilah tempat kita. Dan disinilah banyak orang-orang yang ingin belajar lebih baik. Benar. Nah, jika ada apa namanya penyambutan kami ataupun tata bicara kami, kami mohon maaf juga Mat Ali. Iya. Namanya juga manusia, pasti ada hilapnya atau salahnya. Jadi untuk semua ini juga contoh bahwasanya Master Ali itu, dia yang orang jahat aja sangat diterima daripada bukan ini, karena dia ingin menjadi lebih baik. Lalu kalian yang bukan notabene orang jahat, apakah kalian tidak ingin menjadi lebih baik? Makanya ayo kemarilah menjadi bagian dari keluarga besar Padepokan Sendang Sejagat. Silakan untuk kalian ingin datang, ingin menjadi santri, ingin bertemu dengan kami semua, silakan sekali. Kami membuka gerbang kami terlalu lebar. Nah, benar sekali. Dan ini juga satu contoh ya. Orang jahat yang sudah taubat di sini tidak akan diapa-apai. Contohnya Mas Ali. Kamu bicara seperti itu tidak dalam tekanan kami, bukan? Nah, tuh. Di sini walaupun orang jahat, tapi kalau ingin menjadi lebih baik, pasti dia akan diperlakukan sangat-sangat baik. Seperti tidak disiksa, beri makan, tempat tinggal, sandang dan pangan, insya Allah. Jadi marilah belajar menjadi lebih baik. Kalau begitu, Mat Ali, ini tadi kamu ingin kemana? Mau ngaji di musala. Oh, ya silakan saja. Kalau begitu, ingin ikut sebentar deh sebelum melanjutkan misi. Mas Rimam, ini kita tetap saja dulu ya. Ya. Ya, saya Nyi Indah dan Mat Ali pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejelur lang konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo binti adoi sifat tangkoro nanging ngojo masih lali diwoco terus sampai pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi, jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sombong.
masih bersama kami di Sendang Sejagat. Padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alamat lengkap adi langkat. Stabat Sprobot. Mari belajar master mater. Ikut PSS dia pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menggimari kusti ojo simpen dendam. Mirin jarawati ketui so ikhlas sabarlan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar. Mergo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses tetap semangat master. Mbak tersalah PSS.